Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas bagaimana membuat My Google Business untuk menunjang usaha kita. Pertama, silahkan browsing Google Business bahasa Indonesia. Kemudian klik Google Bisnisku. Dapatkan listingan gratis untuk bisnis Anda. Ingat, perhatikan di sini URL-nya. Kita klik mulai sekarang. Pilih account. Masukkan password. Ketik di sini apa nama bisnis Anda. Klik berikutnya. Masukkan alamat. Ketik di sini alamat lengkap. Jika Anda memiliki beberapa baris kata ya, bisa Anda buat jalan khas. Kemudian tambahkan baris kedua seperti ini contohnya. Masukkan kota. Pilih provinsi. Kode pos. Centrang ini. Kita cek lagi alamat, pastikan benar. Klik berikutnya. Kita bisa lihat untuk memastikan ini alamat dengan cara klik satelit, kemudian perbesar, nah sini ada kurang pas, harusnya ada di sini ya, maka kita kasih pin aja sini. Drag sini. Ya, caranya yang semula dari sini kita klik kiri ya. Kemudian tahan. Drag. Lepas di sini. Oke, klik berikutnya. Kini ada area pengiriman, bagaimana Anda mengirim barang kepada pelanggan menggunakan surat atau kurir, pengiriman langsung dalam wilayah kota, pengiriman langsung dalam jarak tertentu ke lokasi bisnis.
Ya, sebagai misal menggunakan surat atau kurir dan atau pengiriman langsung bila di dalam kota. Ini kita centang. Silahkan tentukan, pilih salah satu, kemudian klik berikutnya. Ini kita isi kategori bisnis yang kita jalankan. Sesuai kategori, sesuai dengan bisnis Anda ya. Sebagai contoh di sini kita jualan coklat ya. Klik berikutnya. Masukkan nomor telepon. Kita masukkan sini. Situs website belum ada ya. Ini pentingnya kita menampilkan dalam media online ya. Situs website adalah rumah kita di mana mereka bisa menuju atau mengunjungi rumah kita, mengetahui profil di mana keberadaan kita, who, what, how, where, dan apa yang bisa di membuat orang semakin yakin akan produk kita. Silahkan untuk mempersiapkan website komersil. Klik berikutnya. Di sini ada, apakah ingin menerima informasi tip rekomendasi? Jika iya, maka klik iya. Sebaiknya pilih iya, kemudian klik berikutnya. Verifikasi hubungan bisnis Anda. Kita klik lanjutkan. Langkah terakhir adalah cara verifikasi bisnis Anda. Verifikasi ada dua. Yang pertama adalah menggunakan kartu pos Google ya. Terus kemudian di sini ada metode lain. Kalau metode lain dipilih, berarti Anda akan memverifikasi di lain waktu. Saya sarankan Anda memilih kartu pos, kemudian masukkan alamat kontak ya di sini, sekaligus alamat surat. Jadi Muhammad ada, lokasinya di Adada Coklat, Jalan bla bla bla, sekian. Kemudian klik kirim. Nah, alhamdulillah kartu pos sedang dipersiapkan oleh Google. Anda nanti akan mendapatkan sekitar 4 hingga 14 hari ya, tergantung dari kota, karena dikirim dari Singapura ini untuk kartu posnya, di alamat yang tertera pada sini. Sudah siap ya. Kemudian kita selanjutnya menyesuaikan listingan pos dari Google. Kita lihat pratinjaunya. Anda bisa menambahkan, memilih tema, terus kemudian sekaligus membuat situs secara gratis dengan menggunakan Google Site, Google Business. Ini pilih tema. Anda bisa memilih sesuka hati. Tema sudah terpilih. Selanjutnya, Anda bisa menambahkan di sini jam kerja.
Ini kita buka jam kerjanya mulai jam 7, tutup pukul 17. Sama. Ini bisa Anda rubah sesuai dengan kondisi. Oke, klik terapkan. Ini ubah foto sampul yang sesuai. Pilih dari komputer. Pilih dari komputer. Tadi yang kita buat. Masukkan sini. Oke. Nanti bisa kita rapikan ya, publikasikan. Nah, disinilah alamatnya kita yang terbaru, yaitu dengan menggunakan business site. Ya, jadi di sini itu Anda bisa menggunakan dengan domain.com, ada coklat.com itu biayanya cukup murah ya untuk Google. Kemudian Anda bisa mengupload satu foto maupun produk ya, ini dengan edit profil, tajuk ringkasan sebagai contoh, menerima pesanan coklat karakter, isi ringkasan juga sama, Anda bisa tambahkan di sini. Kalau sudah edit, klik centang ini. Kita bisa lihat situsnya. Nah, ini nanti bisa sangat berguna bagi Anda untuk menambahkan foto atau yang lain ini. Silahkan untuk berkreasi sesuai dengan informasi yang Anda inginkan.
Sekian, selamat berlatih. Terima kasih, semoga bermanfaat.